Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Mama Abi. Nah, jadi kali ini saya akan share seputar TikTok affiliate. Jadi ini tuh sama seperti Shopee affiliate gitu ya, teman-teman. Cara dapetin cuan cuma promosi produk yang ada di TikTok gitu ya, teman-teman. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian itu buka aja Google Chrome. Nah, lalu kalian di sini tuliskan aja TikTok Shop gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau ketik dulu TikTok Shop. Nah, di sini aku ubah dulu situs desktopnya ya, teman-teman. Nah, lalu kalian pilih yang paling atas sendiri itu ya, TikTok Seller Center. Aku akan daftar dengan akun TikTok aku yang udah aku punya ya, teman-teman, karena di sini aku udah punya akunnya. Jadi di sini kita masukin aja nomor telepon atau email ya, teman-teman, karena di sini aku udah punya akunnya. Aku jadi langsung masuk aja lewat TikTok aku ya, teman-teman. Nah, selanjutnya jika kalian sudah berhasil, lalu kita isi dokumen-dokumen dulu ya, teman-teman. Ada KTP, nama, alamat, lalu nomor HP dan email ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau isi dulu dokumen-dokumen aku. Nah, jika kalian sudah berhasil mengirim dokumennya, jadi nanti kita itu tinggal menunggu info dari TikTok apakah ditinjau tinjauannya itu udah disetujui atau enggak ya, teman-teman. Nah, jika kalian sudah dapat emailnya bahwa kalian keterima TikTok di TikTok Shop, lalu kita tautkan produk yang ada di TikTok Shop ya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Contoh yang udah disetujui dari TikTok Shop gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau tautkan produk TikTok Shop dulu. Pertama, kita buka TikTok-nya. Lalu kita buka profil dan kita buka toko dan kita masuk ya dulu ya, teman-teman. Nah, setelah kalian masuk, kita tambahkan produk afiliasi. Nah, di sini kalian bisa tambahkan beberapa produk yang kalian cari. Di sini aku mau cari produk yang berhubungan dengan dompet wanita ya. Nah, di sini aku mau cari dulu dompet wanita. Nah, di sini kalian bisa tambahkan beberapa produknya, karena di TikTok itu keywordnya itu langsung muncul semua gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita itu milih dulu beberapa produk yang berhubungan dengan dompet wanita gitu ya. Nah, di sini aku mau tambahin dulu. Kita tambahin sebanyak-banyaknya ya, karena kita tambahin aja yang sebanyak-banyaknya yang mirip dengan dompet wanita ya, teman-teman, karena nanti itu akan muncul di keranjang kuning. Muncul di keranjang kuningnya itu bakalan banyak juga. Nah, jadi lumayan kan kalau misalnya beberapa orang yang ada yang tertarik nih di produk macam model kita yang kita upload, kan itu lumayan juga ya kalau misalnya ada yang beli juga gitu ya, teman-teman. Oke, kayaknya udah cukup banyak ya. Aku kembali dulu dan kita langsung kembali. Nah, ini udah muncul banyak banget ya untuk produk dompet wanita yang kita cari tadi ya, teman-teman. Sekarang kita bisa langsung aja tambahin produknya. Nah, kita kembali dulu ke dashboard. Kita tambahin produk. Nah, di sini aku udah punya video produk yang mau aku upload. Karena di sini aku mau promosiin dompet, di sini aku udah download dan udah punya video produk dompetnya. Nah, jadi buat kalian yang belum punya videonya, kalian bisa download ataupun kalian bisa bikin konten sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini aku pilih dulu produk video produknya ya, teman-teman. Di sini aku atur dulu waktunya. Nah, ini contoh video produk yang udah aku punya.
Nah, lalu kita berikutnya, di sini aku mau tambahin musik dulu ya. Nah, untuk musik kalian bebas ya, mau milih apa yang menurut kalian itu menarik aja. Setelah kita tambahin musik, lalu kita tambahin caption ya teman-teman. Tambahin caption semenarik mungkin agar banyak yang tertarik dengan produk kita ya. Nah, di sini aku mau tambahin captionnya dan jangan lupa tambahin tagernya ya teman-teman. Karena kalau kita menggunakan tagar itu supaya video kalian itu bisa FYP gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tambahin pagarnya. Untuk pagar itu sesuai apa yang sesuai produk apa yang kalian upload ya. Kalian bisa tambahin sebanyak-banyaknya pagernya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan tautan, lalu kita klik produk. Nah, di sini aku mau tambahin beberapa tautan produknya ya. Nah, di sini aku mau tambahin beberapa produknya ya teman-teman. Jadi terserah kalian mau tambahin berapa, 5, 4 atau berapa ya teman-teman. Banyak itu lebih bagus karena nanti kalau misalnya ada yang cari itu bisa langsung ke keranjang kuning, itu langsung banyak pilihannya teman-teman. Jadi lumayan kan kalau misalnya ada yang ngeklik salah satu produknya, jadi ada yang beli juga kan, lumayan ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa tambahin sebanyak-banyaknya ya. Di sini aku mau tambahin beberapa produk aja. Di sini aku mau tambahin dulu ya teman-teman. Nah, ini aku udah tambahin 4 produk ya teman-teman. Nah, kayaknya cukup ya 4 aja menurut aku. Kalau kalian mau tambahin lebih banyak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, lalu kita posting, kita tunggu hasilnya. Dan ini ya teman-teman hasilnya setelah kita posting produk yang kita promosikan tadi. Kita cek dulu di profil ya. Aku cek dulu ke profil aku dan aku cek produk yang tadi aku upload. Nah, ini lihat produk ya teman-teman, itu lihat produknya itu ada 4. Nah, ini ya, nanti kalau misalnya ada yang mau beli itu bisa memilih loh ada berapa pilihan produk yang kita upload tadi gitu ya tautannya. Jadi misalnya nanti itu bisa pilih salah satu produk yang mereka beli gitu kan, lumayan ya kan teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman video dari aku cara daftar TikTok affiliate. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.